mekanisme yang ada di Golkar, alhamdulillah kami sudah lewati. Pada dasarnya kami diharapkan bisa membawa Golkar ke depan lebih baik. Dengan tentu kompetisi ini terbuka bagi siapa. Saya sendiri belum pasti diusung oleh Golkar, itu akan diputuskan oleh tim. Dan insya Allah saya hanya berkeyakinan, saya sebagai kader Golkar tidak perlu diragukan. Dan lucu kalau bukan saya yang kendarai partai saya, yang selama ini saya jaga, saya rawat, dan saya perjuangkan. Alhamdulillah kami di Sulawesi Selatan dari 7 kursi saya bisa naikkan menjadi 12 kursi. Dari 7 kursi ya? Ya, kemudian calon provinsi juga kami bisa antar, calon pusat juga kami bisa antar, dan kemarin juga alhamdulillah Pilpres menang. Itu yang kami kerjakan. Yang kami kerjakan di Partai Golkar. Mudah-mudahan semua tim melihat kondisi real di lapangan apa yang terjadi. Karena kami yakin orang Golkar adalah orang profesional, dia bisa membedakan yang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Saya sebagai kader akan menjaga Partai Golkar, dan saya lawan yang bisa mengganggu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.